Ana memiliki anak usia 3 tahun yang pertama, usia yang kedua 7 bulan. Namun saat ini sedang sedih sekali karena ana telat haid dan khawatir hamil. Ana merasa takut sekali bila harus hamil lagi dan merasa trauma untuk memiliki anak lagi. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya Subhanallah. Betapa banyak orang yang menangis di malam hari minta anak, malah kau takut punya anak. Iya Ustaz, tapi bagaimana saya punya anak? Anak itu kebaikan. Kalau kau belum mampu atau kau khawatir karena capek, mohon kepada Allah semoga Allah berikan kau kemampuan untuk menghadapi anak-anakmu dan mengurus anak. Anak itu amal soleh, anak itu kebaikan, anak itu penerus amal kita, anak itu investasi dunia dan akhirat. Maka tidak ada yang rugi kalau kita punya anak, bahkan untung kalau kita punya anak. Rasa takut, rasa was-was, rasa cemas itu bisa jadi dari syaitan yang melemahkan kita. Insya Allah kita mampu dan kita kuat. Ya, kalau memang ternyata Allah takdirkan dan kita memang perlu bantuan, boleh saja menggunakan bantuan, baik itu bantuan pelayan ataupun asisten ataupun bantuan-bantuan orang, silahkan. Tetapi ingat, tetap harus berhusnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah bahwasannya apa yang Allah berikan pasti adalah yang terbaik, dan ketika Allah mengamanahkan kepada kita, Allah tahu kita mampu untuk memikul amanah tersebut.